Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fi darain amin. Wa qad sannafa fi fadli tilawatihi jama'atun minal amathili wal a'lam kutuban ma'rufatan inda ulinnuha wal ahlam lakin dha'ufatil himamu an hifziha bal an mutala'atiha fasara la yantafi'u biha illa afradun min ulil afham. Wa ra'aitu ahla baladina dimishqa hamaha Allahu ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil islam mukthirina min al-i'tina' bi tilawatil qur'anil aziz ta'alluman wa ta'liman wa ardhan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mustahidina fi dhalika bil layali wal ayyam zadahum Allahu ta'ala hirsan alaih wa ala jami'an wa ita'at muridina wajha dhil jalali wal ikram. Fada'ani dhalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi huffadhihi wa talabatih. Fakat awjaballahu subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabih wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tulabih wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum alaiha wa uthiru fihi al-ikhtisar wa hadiru tatwil wal ikhtar wa aktasiru fi kulli babin ala tarafin min atrafih wa armuzu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafih falidhalika adhkuru ma adhkuruhu bihadfi asanidihi wa inkanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal hadiratil atidah fa'inna maksudi at-tanbihu ala asli dhalika wal isyaratu bima adhkuruhu ila ma hazaftuhu mimma hunalik. Setelah beliau Al-Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa anugerah terbesar dalam kehidupan seorang hamba yaitu beragama Islam dan dijadikan oleh Allah umatnya sebaik-baik makhluknya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan dengan Al-Qur'an salah satu kitabnya Allah yang abadi, yang dijaga, yang tidak akan pernah punah atau bisa dirubah sedikit pun. Yang mana Al-Qur'an adalah kitab yang komplit lengkap. Tidak perlu kita mencari dari yang lainnya. Semua telah dijelaskan, diterangkan oleh Allah di dalamnya. Baik dari cerita, hukum dan yang lain sebagainya. Dan beliau mengatakan di sini banyak yang telah mengarang. Keutamaan membaca Al-Qur'an dari para aulia, daripada ulama as-salihun.
Tokoh-tokoh masyarakat yang pantas untuk diikuti, yang layak diikuti, mereka telah banyak mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, dan yang lain sebagainya. Bukan satu dua kitab, tapi banyak kitab. Dan kitab-kitab itu bukan kitab yang tersembunyi, tidak diketahui oleh banyak orang, tapi kitab yang banyak diketahui oleh orang, khususnya mereka orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang bijaksana. Mereka mengetahui kitab-kitab itu. Keutamaan Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan memahami Al-Quran, dan yang lain sebagainya, banyak gitu karangan daripada para ulama. Ya, para ulama itu mereka mengarang kitab, mengambil dari sumber-sumber yang berbeda-beda. Ini mengarang kitab tentang Quran. Ada lagi mengarang kitab tentang Al-Quran. Tapi kalau kita lihat, ada yang sama, ada juga yang beda. Perbedaannya terkadang bukan sedikit, tapi banyak. Kesamaannya sedikit, perbedaannya banyak. Jadi menambahi atau mengurangi, antara ini sudah mengarang duluan, kemudian ini mengarang setelahnya, kemudian mungkin mengkompliti, melengkapi. Namanya manusia, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terkadang bukan melengkapi, tapi lebih memudahkan. Ini ngarang tentang Al-Quran misalnya, keutamaan, keistimewaan, tapi dilihat oleh ulama lain, ini bakal bisa dipahami oleh orang-orang tertentu, tidak semuanya, sehingga dia ngarang. Karangannya itu sebetulnya sama dengan yang ini, tapi tata cara, tata bahasanya itu lebih direndahkan, lebih diturunkan agar dipahami oleh siapapun. Ada gitu. Bukan beda, sama, cuma diturunkan tata bahasanya. Karena enggak semua orang kan, misalnya kalau di dalam kita kan ada bahasa intelek. Enggak semua orang bisa bahasa intelek. Kadang kita aja dengarkan berita, apa artinya enggak tahu. Lo kita dengar, mungkin kita bisa mengucapkan, tapi kalau kita ditanya artinya enggak tahu. Begitu juga penceramah. Ada penceramah itu dengan bahasanya yang bagus, tapi enggak cocok untuk semua kalangan. Mungkin layak untuk di universitas atau di sekolahan, mungkin layak. Karena apa? Mereka memahami bahasa itu. Tapi di musola-musola, di kampung-kampung, orang-orang banyak yang enggak mudeng, enggak ngerti. Butuh apa? Butuh orang yang bahasanya itu dipahami mereka. Nah, sama dengan pengarang kitab itu. Ada yang mereka mengarang untuk mengkompliti yang sebelumnya dan menambah dengan tambahan-tambahan dari hadis dan yang lain sebagainya. Ada yang memahamkan dari kitab-kitab yang sebelumnya untuk mudah dicerna oleh siapapun orangnya. Lah, kitab-kitab yang dikarang tadi itu sangat dikenal, sangat diketahui, khususnya oleh mereka ulama al-awliya as-salihun. Akan tetapi dha'ufatil himam an hifdhiha, semangat untuk menjaganya itu kurang. Bahkan apa? An mutala'atiha, untuk menelaahnya pun juga kurang. Ini kitabnya mungkin pembahasannya itu luar biasa, sehingga membuat orang-orang itu kurang semangat di dalam menghafal atau menelaahnya. Lah kalau sudah seperti itu, apakah kitabnya enggak bermanfaat? Bermanfaat.
tapi kemanfaatannya terbatas. Tidak banyak orang yang bisa mengambil kemanfaatan daripada kitab tersebut. Makanya fasara la yantafi'u biha illa afrad min ulil afham. Hanya sedikit yang dapat mengambil kemanfaatan daripada kitab-kitab tersebut, yang mana mereka yang sedikit itu hanya orang-orang yang pintar. Hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan lebih daripada yang lainnya. Isinya manfaat. Isinya bagus. Mungkin hadisnya pun sanadnya sahih. Akan tetapi mungkin pembahasannya yang disampaikan di dalamnya kurang memikat banyak orang, atau bahasanya yang agak sulit untuk dipahami, atau juga terkadang mungkin terlalu banyak menyebutkan perawi yang membuat orang yang menelaahnya itu malas. Orang mau menghafalkannya repot. Orang itu kan mau yang ringkes-ringkes, yang gampang. Ya? Contoh hadisnya Nabi. Hadisnya Nabi itu kan an baru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Lah kalau kita mau menghafalkan an fulan atau kalau hadis itu haddatsana an abi, haddatsana abi an, ini terus. Lah kan kerepotan. Hadisnya sekelutik misalnya, setitik tok. Utlubul ilma walau bisin misalnya. Loh, sakmono tok hadise kita nyebutkannya panjang. Lah orang wega menghafalno akhirnya. Nah, makanya Imam Nawawi ada hadis Arba'in Nawawiyah. Diambil ujungnya tok. Misalnya an Amiril Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil ujungnya tok. Bukan berarti beliau enggak tahu sanadnya itu sampai beliau tahu, tapi diambil ujungnya apa? Untuk memudahkan orang-orang menghafalnya. Ada lagi ulama seperti Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salman Hafid dalam kitabnya Mukhtarul Hadith enggak pakai an-an sudah langsung gola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Gola Rasulullah abghadur rijal ilallah. Gola Rasulullah ittaqillah. Tapi beliau juga memiliki hadis yang lain yang di apa yang dinamakan dengan Nurul Iman, ada perawinya an fulan an Rasulillah. An, dari siapa sahabatnya Nabi disebut an Rasulillah, ada. Diambil ujungnya. Lah mungkin karangan-karangan sebelumnya itu menyebutkan hadisnya terlalu panjang. Sehingga apa? Membuat orang untuk membaca atau menelaahnya malas. Lah yang bisa mengambil kemanfaatan? Mereka orang-orang yang memang semangatnya di atas rata-rata di dalam mempelajari, di dalam memahami kitab yang mereka baca. Kalau kita kan lihat-lihat dulu kitabnya. Kita rasa bagus, baru kita baca. Rasa kurang enak ngono, waduh kok ruwet ini bahasanya. Kita enggak membacanya sudah. Kalau orang-orang yang semangatnya tinggi, setiap mereka memegang kitab, mereka enggak mungkin meninggalkannya. Mereka baca, mereka telaah. Lah ini kan sedikit, enggak banyak orang seperti ini. Nah, sehingga apa? Kemanfaatan daripada karangan-karangan sebelumnya itu sedikit yang merasakannya, sedikit yang meraihnya, banyak yang tidak memahaminya. Lah sedangkan katanya beliau, ra'aitu ahla baladina di Dimasyq. Aku lihat penduduk kotaku Damaskus ini, ya mudah-mudahan Allah menjaganya dan semua ya, tempat orang-orang Islam. Aku perhatikan mereka ini banyak memiliki perhatian lebih di dalam membaca Al-Qur'an. Baik itu pembelajaran atau pemahaman. Pembelajaran dan mengajarkan. Jadi mereka punya perhatian lebih untuk mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Bahasa kita itu mungkin
aku perhatikan ini setiap tempat ada TPQ-nya gitu loh. Dan setiap TPQ itu tidak sedikit, banyak. Kayak gitu. Jadi berarti kan orang-orang ini kan kepingin bisa Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan juga banyak orang-orang yang ingin mengajarkan Al-Qur'an. Lah karena banyak yang mereka itu diperhatikan banyak belajar mengajarkan Al-Qur'an, baik itu dari nol alif ba ta sampai membacanya, atau baik itu mereka yang belajar dengan tafsirnya, banyak diperhatikan oleh Imam Nawawi di Damaskus ini, baik itu individual ataupun jamaah, perorangan atau kelompok-kelompok. Ini walhasil saat itu wakil, mereka berbondong-bondong belajar Al-Qur'an dan mempelajari isi Al-Qur'an, juga yang mengajarkan pun semangat di dalam mengajarkan. Dan mereka melakukan itu bukan hanya di satu waktu, misalnya siang-siang semuanya, enggak. Satu hari satu malam ini ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Waktunya ini luar biasa. Mereka sibukkan, mereka habiskan waktunya untuk Al-Qur'an. Ada yang belajar pagi, ada yang belajar agak siangan, ada yang siang, ada yang sore, ada yang malam. Lalu beliau memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan semangat mereka. Dan Allah tambahkan kebaikan mereka dan semua ketaatan-ketaatan yang lain. Lah, karena hal itu, karena sebab itu kata Imam Nawawi, aku membuat ringkasan tentang adab-adab membawa Al-Qur'an, memikul Al-Qur'an. Membawa ya, mungkin membawa, memikul itu memahami, mempelajari, ya. Artinya menjaga secara batin, bukan hanya zahir, tapi menjaga secara batin. Kemudian sifat-sifat orang-orang yang memahami dan yang hafal Quran, dan mereka juga yang mencari ilmu pengetahuan tentang Al-Qur'an. Ini yang membuat beliau mengarang kitab ini. Jadi yang membuat beliau mengarang kitab ini adalah karena banyaknya orang-orang yang berhubungan dengan Al-Qur'an, baik itu belajar dan mempelajari. Lah, karena banyak, khawatir nanti. Khawatir apa? Khawatir orang menyepelekan atau kurang sopan dengan Al-Qur'an, kurang adab. Lah sehingga perlu dituliskan ringkasan sedikit tentang Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an, mengagungkan Al-Qur'an, begitu juga keistimewaan membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Ringkasan. Walaupun ada kitab-kitab sebelumnya, tapi karena tidak banyak dibaca oleh mereka, mungkin karena bahasa tadi seperti tadi yang kita sebutkan, sehingga beliau meringkes. Yes. Satu poin supaya mudah dipelajari, mudah difahami. Dan lagi Allah telah mewajibkan untuk kita ini menasehati karena kitabnya Allah, atau untuk kitabnya Allah sebagaimana dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Di antaranya apa ketika ditanya, guna liman, untuk siapa ya Rasulullah? Di antaranya apa? Li kita bihi, untuk kitabnya Allah. Lah termasuk nasihat untuk kitabnya Allah atau karena kitabnya Allah itu apa? Yang menjelaskan tentang adab
membawa dan memikul Al-Qur'an. Pencari pengetahuan ilmu dari Al-Qur'an menunjukkan kepada mereka kepada nasihat, kepada adab tersebut, mengingatkan mereka atas kekurangan ajaran dan lain-lain sebagainya kepada Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Ya. Jadi dikarang untuk itu, ringkas, tutup poin, tujuannya karena menjalankan sabdanya Rasulullah untuk mengingatkan orang-orang akan kitabnya Allah, baik itu mengamalkannya, mempelajarinya, memahaminya dan yang lain sebagainya. Lah kenapa beliau memilih untuk ringkas saja, tutup poin aja, kemudian beliau gak panjang-panjang, gak bertele-tele, kemudian setiap babnya itu semuanya serba ringkas, poinnya yang disampaikan, intinya yang disampaikan, kemudian beliau beri gambaran daripada adab-adab kepada sebagiannya. Karena itu beliau menghilangkan sanad-sanadnya atau menghapus, tidak mencatat, tidak mencantumkan sanad-sanad daripada hadis. Bahkan beliau mengatakan apa? Sekalipun sanad-sanad tersebut, dan beliau bersyukur, menurutku minal hadiratil atidah, dari ingatan yang kuat. Jadi maksudnya apa? Sanad yang bagus dari ingatan hafalanku yang tidak sama sekali aku ragukan. Ada orang hafalan itu ragu, koyok ini. Ini enggak. Benar sudah ini. Sesuai dengan apa yang aku dapat. Sekalipun seperti itu, tetap aku tidak cantumkan, kata Imam Nawawi. Kenapa? Fa inna maqsudi at-tanbih ala asli dalik. Karena tujuanku adalah mengingatkan intinya, pokoknya. Jadi poinnya yang aku inginkan, aku tekankan itu adalah poinnya. Yang mana itu adalah menjadi inti. Wal isyaratu bima adzkuru lama hadzaftu mimma hunalik. Dan juga apa yang tidak dicantumkan itu ada diisyaratkan oleh Imam Nawawi di dalam apa yang disebutkan oleh beliau. Nah, ini tujuan. Nah, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita sampaikan sebab kenapa beliau ingin meringkas benar-benar, menghilang apa, tidak mencantumkan sanadnya dan yang lain sebagainya, walaupun sanadnya itu sahih ya, atau sanadnya itu hasan misalnya. Nah, ada di situ disebutkan oleh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat mempelajari, memahami, menjaga adab zahir dan batin kepada Al-Qur'an, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, dan kita ajak teman-teman kita, saudara kita untuk mengamalkan dan mempelajari, memahami Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.